Kembali di Malaysia hari ini. Baiklah, sebentar tadi Fitri dah bersilat. Mengah berlari ke dalam. Okey, Fitri dengan saya akan bersama-sama dengan seorang individu yang hari ini kita akan bercerita tentang lebih lanjut lagi dan mengetahui tentang sebab kita tahu tentang kejadian yang berlaku di Sungai Kim Kim tu, 8 bahan kimia telah pun dikenal pasti. Tapi kita cuma tahu tentang nama saintifik. Betul. Dan tak tahu pun apakah impaknya dan juga mungkin bahan kimia ini mulainya mungkin sukar. Dan apakah ada sebarang langkah penyelesaian dan sebagainya. Kita akan bincang secara ilmiah dengan bahasa yang mudah untuk difahami oleh penonton pada hari ini. Bersama dengan seorang pensyarah kanan dari UiTM, insyaAllah. Engineer Dr. Zulkifli Abdul Rashid, pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Shah Alam. Terima kasih bersama dengan kita hari ini, Doktor. Ya, sama. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput UiTM. Maksudnya Fakulti Kejuruteraan Kimia. Doktor, secara asasnya mungkin apa yang perlu difahami oleh penduduk? Kita lihat pencemaran itu sangat luas konteksnya. Namun dalam kes di Sungai Kim Kim ini, apa yang perlu kita faham secara asasnya? Okey, dari segi tarifannya, kalau kita sebut sisa toksik ini adalah unsur ataupun sebatian bahan kimia yang boleh mendatangkan kesan kesihatan kepada manusia sekiranya ia masuk kepada ke dalam tubuh manusia. Tetapi di sana kita perlu ingat, sisa toksik ini kesannya boleh memberi kesan kepada persekitaran ataupun alam sekitar. Bila kita sebut alam sekitar, maksudnya ia melibatkan udara, melibatkan air dan melibatkan tanah-tanah yang berada di sekitar kawasan tersebut. Okey. So itulah secara gambaran yang saya boleh jelaskan di sinilah. Okey. Okey, 8 jenis kimia yang telah pun dikenal pasti. Kalau kita nak lihat nama satu persatu, acrolein, metana, hidrogen klorida, acrylonitrile dan dan banyak nama-nama yang kita sendiri dapat hanya sebut apabila kita nampak saja 8 jenis kimia di artikel akhbar dan sebagainya. Tapi bagaimana nak diklasifikasikan? Okay. Tahap serius mana? Okey. Pada mulanya bila peristiwa ini berlaku, media-media memberitahu ataupun kita diberitahu bahawa adalah gas metana. Okey. Gas metana ni kalau dari segi sifat ataupun properties yang ada adalah gas yang sifatnya ringan ataupun lebih densitinya, ketupatannya lebih ringan daripada udara. So potensi untuk dia bergerak jauh daripada sumber sumber buangan pelupusan itu adalah sangat dekat, kerana gas ini akan lebih yang ringan ini mudah untuk pergi naik ke atas. Tapi di sana kita tengok selepas itu ada 8 jenis bahan kimia. So bahan kimia yang kita panggil sebagai etin benzin atau dilumunin, kita ada sebut sebagai acrylonitrile, acrolein, dah ada 8 jenis. Okey, sifat satu bahan kimia dengan sifat bahan kimia ini adalah berbeza. Okey, contoh kita ambil kat sini metin ataupun etil benzin ataupun xylene ataupun toluene. Sekiranya bahan-bahan kimia ini masuk ke dalam sungai, biasanya dia akan larut. Dia akan mudah is incompatible. Kita sebut sebagai bahan kimia yang serasi dan bahan kimia yang tidak serasi. Bahan kimia yang tidak serasi contohnya acrolein ataupun acrylonitrile. Mereka ni yang tidak serasi ni bila bertindak balas dengan bahan-bahan kimia yang lain, dia akan menghasilkan satu gas, gas beracun. Dalam ni kita akan sebut hidrogen. Kalau kita kembali kepada analisa, kita tengok hidrogen klorida itu bila bertindak balas dengan acrylonitrile atau acrylonitrile, dia menghasilkan gas cyanide. Boleh menghasilkan gas cyanide. Okey, di antara 8-8 ni macam mana kita nak menentukan mana yang kesan dosnya yang lebih bahaya? Kalau kita perhatikan daripada 88 ni ke 88 bahan kimia yang kita telah kenal pasti, gas ataupun bahan kimia ni disebut sebagai acrylonitrile ataupun acrolein ni, dia punya dosnya dengan kita seseorang ataupun manusia apabila mereka menerima meresap ataupun bernafas gas-gas tersebut ataupun bahan-bahan kimia tersebut, pada kuantiti yang kecil sahaja dia boleh menghasilkan simptom-simptom yang tertentu. Berbanding dengan benzin atau benzin, dia kuantiti dia sangat banyak. Dos yang akan mereka terima pada diri seseorang itu, kuantiti banyak barulah dia akan ada reaksi simptom. Simptom yang menunjukkan berlaku sesuatu di dalam dan mereka yang menunjukkan tidak sihat. Tidak sihat. So kalau ikut hierarki yang ada kat sini, kita tengok gas daripada 88 tu acrolein, acrylonitrile adalah
gas yang sangat bahaya. Sebab kuantiti diperhatikan lebih kurang 5 ppm atau 10-50 ppm itu ada kesan perbandingan bahan-bahan kimia lain-lain. Kita risaukan ancaman kepada ekosistem ya. Yeah. Bila mana melibatkan tanah itu dan juga mungkin jangka panjang bagaimana pula impak yang akan muncul walaupun ada kerja pembersihan. Jadi kebimbangan itu wujud. Okey. Walaupun kerja-kerja pembersihan telah dilakukan dan sebagainya, okey. Tetapi pemantauan tu perlu ada penerusannya. Dan sekiranya kita dapati kawasan tersebut telah bersih, kita tidak boleh rasa selesa, zon selesa dan sebagainya. Sesuatu perlu dilakukan supaya perkara ini perlu di maintain ataupun diteruskan supaya perkara yang telah berlaku itu tidak berlaku semula. Okey. Dari segi kesan-kesan pada persekitaran seperti air ataupun pada tanah tani dan sebagainya, memang perkara ini boleh berlaku. Memang perkara ini boleh berlaku. Dan terutamanya apabila katakan kalau dia masuk pada tanah tani. Tanah tani ini pula ada tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam di sekitar kawasan itu. Dan dia pula masuk kepada sistem ekosistem, masuk ekosistem tanah tani dan pelan. Apabila seseorang yang makan makanan daripada situ, rantaiannya ada bahan kimia yang boleh, yang persisten, yang boleh kekal dalam tu, dia akan masuk dalam tubuh badan manusia. Begitu juga air. Mereka yang menggunakan air di kawasan situ sebagai sumber mereka juga boleh, sebab macam benzin, antibenzin dan sebagainya, dia persisten di dalam air. Maksudnya bila kita makan ataupun kita mengambil dia sebagai bahan minuman, kita menggunakan sumber air yang di situ, dia boleh kekal dan dia boleh accumulate dalam badan kita. Dan kita kena tahu kesannya terhadap manusia ini ada dua keadaan. Satu kita panggil kesan-kesan yang acute. Satu kita panggil sebagai kesan jangka panjang ataupun kronik. Dia barangkali tidak boleh dengan konsentrasi yang ada tu mungkin sedikit semis sedikit, tapi lama kelamaan simptom dan itu akan berlaku lah. Mesti kata kalau benzin lama kelamaan dia akan menjadi kasih, because benzin ini is carcinogenic, dia akan menyebabkan seorang itu mengidap penyakit kanser. Sebab bila kita dengar terlalu banyak sangat informasi, kita jadi kurang pasti sama ada keadaan ini adalah serius ataupun tidak. Yeah. Kerana ada sesetengah yang mengatakan ini mungkin tidak terlalu serius, kita tidak perlu panik dan sebagainya. Tapi apabila melihat gambaran di akhbar dan sebagainya, kita melihat pada individu yang membersihkan ataupun petugas-petugas yang membersihkan, memakai pakaian yang memang tutup dari atas sampai bawah, memang tidak ada satu pun yang dapat bersentuhan dengan kawasan di situ. Tapi apabila penduduk di sana masih lagi mungkin kurang pasti tentang bagaimana tahap serius yang kita perlu berjaga-jaga, sehinggakan macam kita tengok video yang menggambarkan seorang budak yang tidak boleh mengawal, berada dalam keadaan yang hampir serupa dengan keadaan bila terkena sawan dan sebagainya. Bagaimana penjelasan? Dari segi zon yang macam mana, mungkin di sini hanya kena pakai. Mungkin dua sikit zon ni tak payah. Tak payah ke? Yang risaukan sebab mungkin bimbang juga musim panas ini berlaku pemeruapan ke dan sebagainya. Okey. Bila kita sebut pasal soalan tadi, pencemaran tu boleh berlaku di udara, di air ataupun di tanah tanah. Kalau kita kata zon ini perlu pakai dan zon tidak perlu pakai, mungkin kesan daripada pencemaran di udara. Bila udara ini banyak faktor yang kita perlu pertimbangkan. Faktor dari segi arah angin, faktor dari segi suhu di kawasan tersebut, faktor humidity, okay? Kemudian faktor berapa dekat penduduk tersebut daripada kawasan yang berlaku pelupusan tersebut. So banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin barangkali kalau kita tengokkan, bila saya perhatikan kepada arah angin ataupun mirrors effect yang berlaku di kawasan itu, pada bulan Januari, Februari, Mac ataupun kepada April, sampai ke April, arah angin di kawasan tersebut lebih kepada datangnya bertiup daripada arah north-northeast. Memang kalau kita perhatikan kat situ, bila angin bertiup, ada pemeruapan yang berlaku ketika waktu siang. Perkara itu dia akan tolak kepada di sekolah-sekolah dan kawasan di selepas pada sekolah tersebut. Okey. Atas sebab itulah kita dapati ada keadaan di kawasan-kawasan lain yang tidak berada pada arah angin yang bertiup tu, mereka ini dikatakan dalam keadaan yang selamat juga. Tak terkena tempias daripada kesan daripada pelupusan tersebut. Okey. Yang keduanya, kita kena tengok bahan kimia tersebut. Hasil simulasi yang saya telah buat, saya datang sini, saya buat simulasi software risiko. Saya dapati bahawa bahan-bahan kimia yang kita simulatkan, yang saya telah simulatkan,
paling jauh pun kalau berlaku benda itu secara instantaneous, tidak secara continuous, dia boleh bawa sehingga ke arah kalau udara lah, sampai kepada 2 km saja. Radius buat 2 km. Tapi kita, 2 km lah. Tapi kalau 2 km tapi kena tengok arah angin bertiup kat mana. Tidak semua dia semua arah dalam yang akan berlaku lah, akan berlaku. Kemudian yang saya nak ingatkanlah bila kita tengok dalam media lah ataupun menteri bagi tahu bahawa keadaan telah bersih, kadang-kadang masyarakat kita jadi confused ataupun tidak faham kenapa bila kata bersih mereka ni masih menggunakan alat-alat perkakas kelengkapan diri, masih pula tidak membenarkan orang pergi sekolah. Sebenarnya dalam modus operandi, modus operandi pelan kecemasan, tindakan kecemasan. Apabila sesuatu kawasan itu disediakan bersih, kita tidak boleh secara terus-menerus kata boleh pulang ke sekolah. Kena dipastikan terlebih dahulu. Kena dipastikan terlebih dahulu perkara itu adakah dah confirm boleh, barulah pihak yang berkuasa boleh mengarahkan supaya kembali ke tempat masing-masing. Kena cooling period lah juga. Ya. So, kita tidak, kita kalau boleh tidak, masyarakat awam tidak confused. Kenapa kata sudah bersih, telah baik, tapi masih hendak tidak boleh kembali ke sekolah. Sebab ditakuti pada keadaan pada masa yang disebutkan itu boleh kembali adalah bersih, kita takut selepas keesokan harinya, hari yang kedua, hari yang seminggu dan sebagainya, perkara yang sama akan berulang. Ada reaksi-reaksi bahan kimia yang lain pula telah berlaku, terpaksa pula dipindahkan semula menjauhi tempat tersebut. Mungkin ada zon masa, orang kata masa incubation period lebih kurang. Kalau kata telah bersih, mungkin barangkali seminggu ataupun dua minggu, barulah kita kata mereka boleh kembali ke tempat mereka masing-masing. So, saya rasa masyarakat umum jangan bimbang perkara ini, dengar arahan pihak berkuasa. Sebab masyarakat umum ni dia punya level pengetahuan berbeza. Laras umur pun berbeza-beza. So, pihak berkuasa saya rasa telah main peranan yang sangat baik dengan memberi memaklumkan dengan cara yang paling mudah, yang paling senang untuk mereka faham. Okey, itu dia. Sementara itu kita ingin berehat seketika sambil kita melihat kepada tinjauan kru MHI sendiri yang ke tempat kejadian pada hari Sabtu lalu. Saksikan. Kes pencemaran pembuangan bahan kimia di Pasir Gudang, Johor mula hangat diperkatakan bermula awal Mac apabila jumlah mangsa yang terhidu bahan kimia dilaporkan meningkat setiap hari. Kru MHI turun padang bagi meninjau sendiri keadaan di sana. Ketika di dalam perjalanan, kami menerima laporan mangsa pencemaran telah meningkat sehingga 4,000 orang. Sebelum tiba di Pasir Gudang, kami singgah di Sekudai untuk bertemu seorang ibu kepada anak yang menjadi mangsa pencemaran pembuangan bahan kimia. Sahira Hamzah sedang bertugas di tempat kerja apabila menerima berita tergempar daripada guru sekolah tentang keadaan anaknya pada 13 Mac lalu. Telefon puan, anak puan ni sesak nafas ni kat sekolah, minta diarahkan balik, tolong datang ambil anak eh. Okeylah, saya pun cakap okey, dalam sekejap lagi 10-15 minit sekolah telefon lagi, puan minta tolong puan, anak puan ni dah sesak nafas sangat, minta datang segera puan, dia cakap macam gitu. So saya dah macam kenapa macam gini sekali, dah panik dah saya. Lepas tu saya terus ambil beg saya pun balik. Anaknya Muhammad Haris Syabil Hamzah dilaporkan sihat oleh doktor pada mulanya. Namun ketika tiba di rumah, Syabil mula menunjukkan kembali tanda sesak nafas yang lebih serius. Tanpa membuang masa, Sahirah dan suami terus bergegas ke hospital. Bila masuk dekat dalam bilik saringan tu, penuh ibu bapa dengan cikgu-cikgu yang tunggu anak-anak yang diorang hantar masuk kat dalam ward tu. Masa saya tengok seorang-seorang tu, kadang-kadang kita sendiri boleh nangis. Masa tu bersyukurlah anak saya tak adalah seteruk tu. Meskipun dibenarkan balik ke rumah, Syabil kini masih di dalam pantauan. Menurut Sairah, anaknya masih mengalami sesak nafas meskipun tidak seteruk sebelumnya. Dia bersama suami dan tiga orang anak kini menumpang rumah saudaranya di Sekudai. Buat masa sekarang, kalau anak-anak memang saya tinggalkan kat sini sampai mungkin sekolah bila buka ke, kalau diarahkan sekolah buka, maknanya saya kena ambil baliklah. Tapi saya bekerja, maknanya saya akan pulang balik, start kerja, tapi sampai sekolah buka, diorang akan baliklah maknanya. Biar berada di zon selamat dululah buat masa sekarang kan, sebab saya nak hantar balik yang orang sakit ni, saya risaulah. Mendengar cerita Sairah, semangat kami untuk melihat sendiri keadaan di Pasir Gudang semakin kuat. Lokasi pertama, Sungai Kim Kim, punca utama pencemaran bahan kimia di Pasir Gudang. Saya kini berada di Sungai Kim Kim, lokasi utama punca pencemaran di Pasir Gudang. Dan di belakang saya kini, boleh dilihat kerja pembersihan sedang giat dilakukan. Dan saya dipahamkan kerja pembersihan ini berlangsung hampir 24 jam tanpa henti. Dan saya juga dipahamkan bahawa kerja-kerja pembersihan ini akan melingkungi keseluruhan sungai yang
berada dalam lingkungan 1.5 km jauhnya. Menurut laporan daripada sampel diperoleh Jabatan Alam Sekitar, sebanyak 8 sebatian bahan kimia berbahaya ditemui di Sungai Kim Kim. Menurut sampel yang saya terima daripada Blok Kampung, kadar atau warna air sungai tidak seteruk pada seminggu lalu. Dan yang mengejutkan saya di sini adalah betapa dekatnya jarak rumah penduduk kampung dengan kawasan kejadian. Kira-kira 50 meter jauhnya. Ketika tinjauan, kami melihat beberapa penduduk kampung yang tinggal berhampiran sungai masih menjalani kehidupan seperti biasa. Ketika ditemui, salah seorang daripada mereka mengajak kami ke sebuah lokasi baru. Saya baru saja mendapat informasi daripada salah seorang penduduk kampung bahawa punca pencemaran bahan kimia bukan sahaja terdapat di tempat yang diwar-warkan di media, iaitu di Sungai Kim sana. Ia juga terdapat di satu lagi tempat lain yang hanya diketahui oleh penduduk kampung ini. Jadi kita sekarang dalam perjalanan untuk melihat sendiri adakah benar seperti yang didakwa oleh penduduk kampung itu. Kira-kira 1 km dari tapak pembersihan, kami dipersembahkan dengan panorama sungai yang masih belum dibersihkan sepenuhnya. Menurut Zainal Abidin Osman, 2 minggu lalu keadaan sungai ini didapati lebih teruk. Jika diikutkan, warna air ini saya lihat keruh. Begitu keruh, begitu nak ke coklat, ke hitaman. Tapi kalau mengikut keadaan sekitar yang lalu, dia lebih 2 kali ganda hitam lagi pada sini. Lebih kita tak nampak warna sekali. Memang warna hitam betul. Memang warna hitam betul sebelum ni lah. Sekarang ni masih nampak warna air bersih lah kira kan. Tak ada warna hitam lah. Zainal sering berulang-alik melalui Sungai Kim Kim untuk memancing. Menurutnya, sungai ini mula tercemar sedikit demi sedikit hampir 10 tahun lalu. Macam Cik Zainal sendiri selalu menggunakan bot di kawasan ini kan. Ada rasa terkesan tak dengan kisah pencemaran itu? Memang terkesan lah. Saya selalu pergi mancing kan. Saya pergi mancing ikan bila waktu tak bekerja. Hari minggu tu saya pergi mancing. Bila dah macam ini keadaan tentu ikan dah tak ada lagi. Bila ada video yang lepas-lepas tu, kita ada tengok ikan mati. Memang tu masa tu saya yang ambil gambar kesan video ikan yang mati tu. Jadi kita nak anggarkan jarak begitu dekatnya kawasan perumahan dengan sungai yang tercemar ni, kita boleh lihat sendiri dari segi visual. Ini adalah keadaan sungai yang tercemar, yang kita boleh nampak lagi kesan-kesan minyak. Dan di sebelah kiri saya, kita boleh lihat sendiri kawasan perumahan. Kawasan ini termasuk di dalam jarak 1.5 km yang bakal dibersihkan oleh pihak berwajib. Pertamanya saya berharapkan masa kerja cuci sungai ini harap sampai ke lebih daripada 1.5 km lah. Bila selesai ini, selesailah masalah kita. Dah tak ada lagi bau-bauan. Okey, itu tinjauan MHI di lokasi sebenar. Kami memberikan maklumat yang terperinci mungkin. Dan kita hari ini masih bersama dengan Doktor. Dr. Zulkifli untuk memberikan kupasan yang ilmiah yang tidak menjatuhkan panik, yang tidak hanya bersandar kepada emosi tapi mengikut kajian dan juga tinjauan di lapangan. Yang lebih mudah untuk kita fahamilah. Mungkin selepas dah saksikan bingkisan ataupun laporan yang disediakan tadi, apa agaknya komen doktor melihat kepada keadaan yang dapat ditunjukkan sebentar tadi? Okey, komen saya perhatikan bahawa keadaan yang ada sekarang ini dalam keadaan yang terkawal. Okey. Kalau kita lihat pada keadaan ketika kejadian dan selepas kerja-kerja penyelesaian yang telah dilaksanakan, saya boleh katakan bahawa insya-Allah lah keadaan di kawasan itu terkawal dan untuk kembali ke tempat tu mungkin insya-Allah bolehlah. Ya, jadi apa yang perlu dibuat oleh penduduk kampung lah, sebagai individu. Kalau mungkin pihak berkuasa setempatan itu ada tugasnya. Orang kampung ni apa yang perlu dibuat? Kadang-kadang ada yang memasang itu dan ini ke macam mana? Okay. Nasihat saya lah sebagai masyarakat awam yang ada di sekitar kawasan itu ataupun di mana-mana sahajalah. Supaya mereka ini kena lebih peka. Sekiranya mereka mengesyaki berlaku sesuatu yang bisa kata pembuangan di sungai, di mana-mana sungai ataupun di tanah, di kawasan daratan dan sebagainya, mereka perlu melaporkan, menghubungi kepada pihak berkuasa supaya tindakan atau kesihatan yang bersesuaian boleh diambil. Sebab kita tidak mahu kalau mereka tidak menghubungi dengan cepat, sebab perkara yang sebagaimana yang telah berlaku hari ini akan berulang semula. Sebab kos untuk melakukan perusahaan itu kita dah dengar sangat mahal, sebab 6.4 juta. Kita tak mahu sebab kira-kira berlaku lagi pencemaran yang seumpama ini. Kita perlu kos-kos yang lain dan masyarakat yang ada yang menghadapi keadaan itu akan
mendapat kesusahan. Jadi mereka ini perlu buat apa ke dalam bila? Segi penjagaan diri itu sendiri. Bila dah terdedah dengan kawasan itu, lebih lagi kita lihat tadi penduduk hanya 50 meter saja jaraknya dengan tempat kejadian. Mungkin apa yang perlu dilakukan sebagai penjagaan diri, maknanya dari segi keselamatan, kesihatan itu? Okey, dari segi keselamatan dan kesihatan, hendaklah dipastikan kalau kata dalam kawasan itu, mereka perlu pertamanya minum banyak air. Minum banyak air supaya sisa-sisa toksin yang ada dalam badan itu dapat di-flush keluar ataupun disingkirkan keluar. Dan sekiranya kawasan mereka itu dikatakan termasuk dalam zon-zon yang tidak selamat, mereka perlu mendapatkan bekalan-bekalan daripada pihak kuasa dari segi penggunaan mask atau penggunaan alat-alat yang tentu untuk melindungi diri mereka. Dan selain daripada itu, sekiranya berlaku simptom ataupun keadaan yang kita sebut macam sebagai contoh macam acrylonitrile akan rasa kita akan rasa pening, rasa loya ataupun rasa nak muntah ataupun rasa disorientation, kita tak tahu mana siang dan malam, tak boleh nak kenal pasti A dan B dan sebagainya. Perlu dengan segera mendapatkan rawatan. Jangan tinggal diam, duduk dalam rumah dan sebagainya. Terus mendapatkan rawatan dan doktor akan merawat pesakit tersebut. Supaya kalau kita tinggal diam, kita takut perkara yang lebih kronik akan berlaku ke atas diri kita dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai rumusan akhir, apa yang dapat doktor kongsikan bersama dengan penonton? Dan juga jangan, mungkin perkongsian supaya jangan terlalu panik, sebarkan maklumat palsu bersama, dapatkan maklumat yang sahih, fakta yang tepat. Nasihat saya ialah supaya masyarakat umum supaya tidak terlalu panik dengan apa yang berlaku. Mereka perlu mendapatkan maklumat yang sah, maklumat yang sah daripada sumber yang sah. Supaya perkara-perkara yang panik yang telah berlaku, yang sedang berlaku ini tidak menyebabkan mereka hilang punca dan arah. Ini akan menyukarkan lagi pihak kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Di samping mereka nak melaksanakan perusahaan, mereka perlu menjelaskan banyak masa kepada masyarakat umum. Menyampaikan maklumat yang tepat kepada orang awam. Baik, itu dia perkongsian dengan Dr. Sini Dr. Zulkifli Abdul Rashid, Pencerah Kanan Fakulti Kejutaan Kimia UiTM Shah Alam. Berkongsi dengan kita tentang bagaimana agaknya kita nak jaga diri. Sekarang ini lebih mudah untuk kita fahami tentang kes-kes yang berlaku, terutama sekali pembuangan bahan kimia di Sungai Kim-Kim. Sebenarnya perkongsian ataupun laporan tinjauan tadi ada di bahagian dua. Anda perlu saksikan esok. InsyaAllah kita akan tayangkan selebihnya laporan tinjauan kru MHI di Pasir Gudang.